Mario Dendi menganiaya anak GP Ansor, viral, yang mengakibatkan Rafael Aluntri Sambodo, ayahnya, dicopot dari jabatannya di Dijen Pajak. KPK perintahkan untuk periksa keuangan Rafael Alun selama ini. Ini kok kemana-mana ya? Dari penganiayaan sampai ke pemeriksaan KPK. Seharusnya pemeriksaan itu tidak hanya pada Rafael Alun saja, tetapi semua elit yang ada di negeri ini, salah satunya di Dijen Pajak. Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Mario Dendi yang kemarin menganiaya anaknya pengurus GP Ansor menjadi viral. Awalnya sih sebetulnya tidak ada masalah ya, cukup itu sebuah penganiayaan. Sekarang berefek kepada bapaknya, diberhentikan dari jabatannya di Dijen Pajak, juga diperintahkan yang macam-macam. Lebih khusus adalah periksa keuangannya. Uangnya luar biasa. Saya sih berpikir sebetulnya penganiayaan satu tema pidana dan pemeriksaan keuangan itu satu tema sendiri. Tapi mengapa baru ini ditampilkan? Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas tuntas mengapa ini terjadi dan bagaimana seharusnya terhadap para pejabat kita. Seharusnya tidak karena ada yang viral. Pertama, kita baca di biodata Rafael Aluntri Sambodo, pegawai Dirjen Pajak yang hartanya 56 miliar. Kok tidak masuk akal ya, 56 miliar seorang ASN. Kecuali dia punya usaha yang luar biasa. Tapi kalau sebagai pejabat kok kelihatannya sulit ya jadi pengusaha itu. Kemudian kita baca di Detik, Rafael Aluntri Sambodo mundur dari ASN Dijen Pajak. Oh, katanya tadi diberhentikan. Ini mundur. Wah, nanti kita coba kita atau coba kita clearkan saja. Ini di sini kalau di Detik itu Rafael Aluntri Sambodo dicopot dari jabatannya di Dijen Pajak. Oh, dicopot ini Kementerian Keuangan buntut kasus penganiayaan yang dilakukan anaknya Mario Dendi Satrio 20. Rafael ini menyatakan mundur dari aparat sipil negara, Direktorat Dijen Pajak mundur, tapi dikatakan dicopot ya mungkin prosesnya. Ayo kita baca di tempat lain, judulnya CNN Indonesia, pimpinan KPK perintahkan periksa Rafael Aluntri Sambodo. Oh, lihat ini kok sampai KPK turun tangan ini. Kemudian kita baca di yang hal yang serupa di Tempo. Terkini, Sri Mulyani copot jabatan Rafael Aluntri Sambodo, kekayaan Rafael Alun vs Sri Mulyani beda tipis. Padahal kalau ngomong jabatannya sangat berbeda dan prosesnya sangat berbeda. Kita lihat juga di berita satu, meski dicopot Rafael Aluntri Sambodo masih terima gaji sebagai ASN. Ini apa maksudnya ini, kok masih terima? Kementerian Keuangan telah mencopot Rafael Aluntri Sambodo dari jabatan sebagai Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Dirjen Pajak Jakarta Selatan. Rafael Aluntri Sambodo ialah ayah dari Mario Dendi, pelaku penganiayaan anak pengurus GP Ansor David. Meski telah dicopot dari posisinya, Rafael Aluntri Sambodo dipastikan masih berstatus sebagai ASN Kementerian Keuangan. Hal ini dikonfirmasi oleh staf khusus Kementerian Keuangan Justinus Prastowo. Maksudnya ya semua mungkin masih proses ya. Ayo coba kita lihat di tempat lain, di Kompas. Sri Mulyani copot Rafael Aluntri Sambodo dari jabatannya di Dijen Pajak. Ini memang berkembang kemana-mana. Dan kalau kita lihat di Kompas lainnya juga terkait dengan
Mario Dendi dan Revelon. Mario Dendi yang aniaya anak pemusik Bacot, kerap pamer harta. Ini total kekayaan ayahnya. Oh, ini yang membuat kerap semuanya. Ini kalau di sini itu kasus penganiayaan atau pasalnya atau kita lanjutkan belakang kembali. Pak Mario Dendi adalah anak Revel Alun. Jumlah harta kekayaan ayah Dendi itu pun menjadi sorotan. Merujuk pada LHKPN 5,61 ini dilakukan 31 Desember 2021. Sedangkan wah macam-macam. Kalian pilih yang mana dari semuanya, menarik semuanya itu tadi, Mario Dendi, Revel Alun. Oke, pilih yang CNN Indonesia saja, yang ini KPK kok ikut-ikut ini ada apa? Pimpinan KPK perintahkan periksa Rafael Alun Trisambodo. Ini sebuah judul yang mungkin kalian, apa hubungannya dengan Revel Alun atau penganiayaan? Jakarta, CNN Indonesia, pimpinan KPK memerintahkan Direktur Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara alias HKPN Isnaini untuk melakukan pemeriksaan terhadap harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo. Rafael merupakan ayah dari Mario Dendi Satrio, penganiaya anak pengurus GP Ansor hingga tak sadarkan diri. Rafael baru saja dicopot dari Jabatan Kepala Bagian Umum Direktorat Dirjen Pajak DJP Kementerian Keuangan Kemenkyu Kantor Wilayah Jakarta Selatan 2. Kita sudah meminta Direktur LHKPN Pak Isnaini untuk melakukan klarifikasi dan menyusun rencana pemeriksaan terhadap pelaporan LHKPN yang bersangkutan. Tidak sekedar memanggil, tapi jika perlu didatangi, ujar Wakil Ketua KPK Nawawi Pumulangu kepada CNN Indonesia. Tanpa bermaksud mendahului hasil klarifikasi dan pemeriksaan, Nawawi menyatakan pihaknya akan melakukan penegakan hukum apabila ditemukan indikasi perbuatan korupsi. Ini kok kelihatan kok sampai seandainya itu terjadi pada semua orang bagus. Mengapa harus ada yang viral dahulu? Kami juga sudah meminta kepada Direktur LHKPN untuk merumuskan temuan itu ke Dirjen Penyelidikan. Dia menyatakan KPK sudah pernah mengirim surat pada Januari 2020 ke Inspektur Jenderal Kemenkyu mengenai indikasi ketidaksesuaian profil Rafael dengan harta kekayaannya. Oh, ini sudah terindikasi sebelumnya di 2020. Berdasarkan LHKPN yang disampaikan kepada KPK, Rafael yang merupakan pejabat eselon 3 memiliki harta kekayaan mencapai 56,1 miliar. Jumlah kekayaan itu menjadi perbincangan publik dalam beberapa waktu terakhir, atau tepatnya setelah kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dendi Satrio terhadap anak pengurus GP Ansor terungkap. Buntut dari kasus itu pula, Menteri Keuangan Sri Mulyani resmi mencopot Rafael Alun dari jabatan Kepala Bagian Umum DJP Kemenkyu Kantor Wilayah Jakarta Selatan 2. Meski begitu, Rafael tetap berstatus ASN dan tetap menerima gaji. Oh, jadi dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum DJP Kemenkyu Kantor Wilayah Jakarta Selatan 2, tetapi ASN-nya tidak. Pecinta masa depan yang ditegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Pasti kalian semua sepakat penganiayaan terhadap siapapun bukan karena ini anak GP Ansor, tetapi penganiayaan terhadap siapapun pasti itu harus dilawan. Karena itu jelas pelanggaran hak asasi manusia dan itu membahayakan terhadap perkembangan sang anak. Tapi kalau dalam pertanyaan awal tadi, mengapa ini merembet kemana-mana sampai KPK pun turun? Ini sebetulnya penegakan hukumnya seperti apa? Menurut analisis saya, pertama, penganiayaan ini yang dilakukan Mario Dendi merupakan pintu awal yang tidak disengaja itu kemudian menjadi viral.
Ya ini perhatian ya terhadap para anak pejabat. Kalian harus sadar bahwa kalian adalah anak pejabat. Tapi sebetulnya secara tidak langsung memerintahkan kepada para pejabat untuk tidak macam-macam. ASN itu ya standar saja, format baik apa itu standar-standar saja, sehingga tidak berefek terhadap anak. Akhirnya anak mempunyai perasaan lebih dibanding dengan yang lainnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Mario Dendi, karena mungkin dia nggak tahu, coba ini nanti kita ikuti proses hukumnya, mungkin dia merasa anak pejabat kemudian menghabisi David, anak pengurus GP Ansor. Ini kan jelas, semuanya pasti mengecam, bukan karena anaknya GP Ansor, atau bukan karena anaknya Dirjen Pajak, maksudnya pegawai Dirjen Pajak, pejabat Dirjen Pajak, bukan. Tapi karena penganiayaan itu membahayakan terhadap masa depan anak, dan seharusnya tidak dilakukan. Kalau ada sebuah kasus yang sederhana dikomunikasikan, itu kan bisa. Atau kalau tidak bisa dibawa ke kepolisian, itu selesai. Tapi ini akhirnya menjadi pintu masuk. Mengapa? Maksudnya terkait 56,1 miliar LHKPN yang dilaporkan oleh Rafael Alun. Ini KPK menyampaikan. Jadi ini secara tidak langsung itu kemudian semacam memberikan indikasi terkait dengan sebuah perilaku yang tidak benar. Kedua, apa yang dilakukan oleh Bu Sri Mulyani mencopot Rafael Alun dari jabatannya. Jadi dia dicopot dari jabatan Kepala Bagian Umum DJP Kemenq Kantor Wilayah Jakarta Selatan 2. Sepertinya para netizen sudah merasa selesai, padahal ini belum. Karena dia dicopot itu dari jabatan saja, tetapi dari ASN-nya tidak. Kalau menurut saya sih ini perlu diberi peringatan keras ya. Jadi supaya dia tidak macam-macam, ataupun yang lebih tepat adalah anak para pejabat, tidak hanya pada Rafael Alun ini, semua anak pejabat, supaya tidak ia membuat ulah yang membuat tidak baik. Maksudnya yang kalian lakukan itu pasti menjadi perhatian publik. Awalnya karena penganiayaan, akhirnya dicari siapa sih ini yang menganiaya dari berbagai media sosial. Media sosial awalnya hanya ingin menampilkan action-action, datangnya menjadi pintu masuk sampai ayahnya diberhentikan dari jabatannya. Sehingga ini perlu ada semacam keadilan. Ya kita tidak harus seperti proses pengadilannya Verdi Sambo ya, tapi ini perlu keadilan supaya bukan pada proses penganiayaannya, tapi bahwa supaya pejabat dan anak pejabat itu tidak merasa adigang, adigum, adiguno, supaya ya mereka itu pelayan publik yang seharusnya ya hidupnya sederhana, apalagi yang diambil itu pajaknya orang-orang untuk negara. Ya kita tidak tahu caranya, tapi pajak dia beli negara, nggak tahu kemudian dia menjadi kaya. Padahal berapa sih gaji ASN itu? Kita tahu semuanya kan, kecuali seseorang pun dia, kita kan belum mengatakan dia salah atau benar dari mana uangnya. Kecuali seorang ASN itu mempunyai warisan yang luar biasa banyaknya, atau mempunyai usaha yang berjalan di samping pekerjaannya atau tugasnya sebagai ASN. Ketiga, ini yang perlu kita clearkan. KPK memerintahkan untuk memeriksa keuangan Rafael Alun Trisambodo. Ini kan sepertinya, kalau menurut saya ya, seharusnya perintah pemeriksaan seperti ini bukan karena penganiayaan, tetapi ketika ada LHKPN yang banyak dan itu tidak masuk akal, harus segera diperiksa. Atau bahkan pejabat, semua pejabat
itu harus diperiksa dengan pembuktian terbalik supaya tidak ada yang problem. Jadi problemnya itu kan memang ada pejabat yang jujur, masih banyak pejabat yang jujur, tapi ada pejabat elit yang kurang ajar. Supaya tidak terjadi penyelewengan keuangan negara, maka harus diperiksa semuanya, bukan karena menunggu viralnya anaknya atau istrinya atau suaminya baru kemudian dilihat oleh netizen, ramai di media sosial, baru kemudian loh kok bisa kaya begitu, bukan. Seharusnya diperiksa jauh sebelumnya, maksudnya semua pejabat harus diperiksa dengan model terbalik supaya orang-orang yang mengabdi ke negeri ini tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Clear. Sehingga ya ini usulan tidak hanya kepada KPK, penegak hukum yang lainnya juga, kepolisian, kejaksaan, kata kunci atau pemahaman tapi kita sering mendengar hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Semoga itu tidak terjadi. Equal before the law itu kalau sudah ada masalah, tetapi intinya bahwa kita tidak ingin kekayaan, bukan kekayaan sih sebetulnya, APBN-APBD kita dikorupsi oleh para pejabat kita, apalagi teman-teman yang dari Dirjen Pajak. Semoga bermanfaat, semoga bisa merefleksikan kita bersama, dan teman-teman para penegak hukum semangat untuk mencari atau menegakkan hukum dengan cara yang benar. Tidak harus menunggu sebuah kasus lain viral baru diperiksa. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.